Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Untuk video hari ini, saya nak pergi buat pemasangan dekat Banting, Selangor. So, kawasan situ rumah baru yang baru siap lah. Tetapi dia mengalami masalah signal dia tak berapa kuat. Macam sekarang ni dia menggunakan modem wifi daripada OEM, telco apa saya tak pastilah. Sekarang ni dia cuma nak upgrade kepada modem 5G dengan antena parabolik 5G lah. So nanti kita sampai dekat rumah dia, kita tengok area berdekatan rumah dia tu ada tak untuk 5G. Okay, jom. Alhamdulillah, saya dah sampailah ke kediaman dia ni. Kalau tengok sini, rumah ni memang cantik lah. Dia punya design dia ni memang bentuk-bentuk jenis macam luar negara punya rumah. Okay. So, kawasan sini dia mengalami masalah signal lah. Kalau tengok dekat handphone pun, dekat luar ni memang mengalami masalah untuk signal. Untuk modem yang menjadi pilihan dia adalah modem G10 IQ lah. Okay, kalau tengok lampu masih lagi LTE. So kita akan buat speed test untuk 4G LTE dahululah. 5G masih tak dapat lagi. Sekejap lagi kita akan cuba try lock band 28 tengok dan band 5G. Untuk speed test daripada SIM card LTE yes 5G ni, tapi masih dalam keadaan 4G ni dekat area rumah dia ni, kalau kita tengok dekat sini, speed dia memang tak berapa kuat lah untuk 4G yes ni. Kalau tengok, kita dapat dekat sini 2 Mbps sahaja. Okay, untuk upload pula kalau kita tengok dekat sini, memang dia lambat lah untuk naik. Memang lambat untuk naik. Kalau kita tunggu, ada jugalah naik. Tapi nak dapat tinggi tu memang tak ada lah. Nak dapat 1 Mbps pun memang agak berat. So, kawasan rumah sini memang dia mengalami masalah signal lah. Okay, kalau perasan dekat saya punya handphone dekat atas line bar tu pun tak ada signal. Kalau dekat modem ni LTE sahaja. Okay, untuk sekarang ni kita akan buat cubaan lock kepada band 28 dan N78 lah untuk 5G. So N78 tu saya dah lock. Sekarang ni kita nak lock kepada band 28 tu. Kita nak tengok 5G dia boleh lekat ke tak. Kalau ikutkan kawasan sini, dalam rumah memang tak ada signal langsung lah. Okay. So kawasan sini pun kalau kita tengok, masih LTE lagi lah. Tu dah hilang lah dia punya band 28 tu. So dia naik 5G, dia hilang. Dan dia naik 5G, dia hilang. Sekarang ni 5G dia LTE, 5G LTE. So dia melompat-lompat macam tu lah. Kawasan dia memang terlindung lah daripada pokok-pokok apa semua. Memang jauh daripada pekan sikit. Okay, so kalau kita tengok dekat bacaan signal dia dekat sini, band 28 tu memang ada signal. Untuk 5G tu yang payah nak dapat signal. Band 28 dapat signal, 5G tu payah nak dapat signal untuk N78 tu. Antena parabolik, kita akan gunakan parabolik V9 ni, yang 5G punya ni. Kalau kita tengok dekat sini, akan custom dengan piring Enjoy lah. Untuk antena parabolik ni, saya dah siap pasang dan dah siap setting. Untuk daripada segi kawasan sini, tower dia semuanya menghadap sebelah belakang lah. Okay, so kalau tengok dekat bahagian belakang sini, memang penuh dengan pokok-pokok dan hutan-hutan sawit lah. So rumah dia pula dekat dengan pencawang elektrik tu. Sekarang ni jom kita masuk ke dalam melalui tingkap sini dan kita akan tengok lah speed yang kita dapat sini, berapa Mbps yang kita dah setting. Modem G10 IQ ni saya dah sambung dengan antena parabolik. Kalau tengok lampu 5G dia tu dah dalam keadaan statik stabil lah. Okay, sekarang ni kita akan cuba buat speed test. Kita akan tengok lah berapa Mbps yang dapat untuk kawasan sini. Okay, untuk kawasan sini kalau kita tengok, speed tu dah naik lebih tinggi lah berbanding yang tadi tu. 5G tu kita langsung tak boleh buat speed test sebab dia pergi ke LTE 5G, LTE 5G. So memang tak dapat buat speed test untuk 5G lah.
Kalau tengok speed dah boleh dapat dalam 334 Mbps. Untuk upload ni kita tak boleh nak dapat tinggi lah, maksimum boleh dapat macam ni lah, sebab kawasan yang dia duduk ni terlindung dengan pokok-pokok. So untuk upload ni memang nak capai untuk ketinggian tinggi memang tak dapat lah. Tetapi kita boleh dapat lah untuk speed untuk signal 5G daripada modem G10 IQ ni. Andai mana-mana kawan-kawan kita yang nak mencari modem 5G ataupun untuk buat pemasangan antena parabolik, boleh pergi ke page Facebook saya, Signal Technology Industry, di ruangan sini, dan boleh pergi ke TikTok saya lah. Okay, kita berjumpa untuk next video. Jangan lupa subscribe saya punya channel. Bye.